Tadi yang bilang bintang tamu kita yang pertama kayaknya sepijok nggak pernah muncul di televisi. Ini punya bidang saya tadi. Bagi penggiat PR kita hadirkan ini dia Kang Sule. Cuman dibilang katanya Kang Sule jual barang-barang. Oh. Saya kan nanya sama asistennya, saya jawab dulu dong, biarin dong. Jadi Kang Sule. Beneran jual aset atau barang-barang? Oh, ini sebetulnya itu bisa enggak lama ya, makanya gue juga bingung kan. Kalau punya orang masih dijual. Ini sudah kantor ini kalau tanah ya itu kan. Ya kalau punya kantor masih banyak tanah kayak anak itu punya semua. Kan aja lah. Tapi akhirnya tadi Kang Sule bilang bahwa beberapa aset ini dijual terus dijadikan sebagai modal usaha buat apa? Buat itu usaha. Oh usaha apa? Ya kan usaha digital juga kita setiap produksi itu kita keluar biaya. Bukan bisa. Satu kali produksi itu. Amin. Di kamera baru kan itu. Kita bikin ya dari karyawan belum kita bikin studio kan itu. Andre kalau lagi jauh. Dua orang depan sebenarnya satu orang depan sudah selalu salah. Mami Nunu. Iya. Oh ya. Kenapa Mami Nunu? Jadi Andre Taulani enggak? Santai lah, tapi nggak terlalu detail, nggak terlalu sering, karena kan ketemu juga jarang, orang juga jarang. Kalau misalkan ada konten aja sih orang juga. Kan, oke, kenapa Mami Nunu dipilih sama Kang Sule untuk menjadi pelaksana? Kenapa juga? Karena dia kan tua. Jauh, maksudnya aku udah anggap dia tuh ibu lah, orang tua. Orang tua saya kan jauh. Kalau Mami itu dia tuh ngomong bersama kita tuh sering ngasih tahu dan lain-lain. Bisa menyebutkan ya, emang mereka nggak bisa diperkasihan gitu ya? Iya. Apalagi kakakku dia lebih paham. Kang Sule, tapi kalau sama Mami Nunu sendiri komunikasinya apakah bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau kalau lagi ada masalah baru mungkin Mami? Ya kadang-kadang kita lagi nggak ada masalah juga sih kalau lagi diingat ya sehat kami kadang-kadang di Instagram, kadang-kadang di WhatsApp, tapi suka ketemuan nggak Kang Sule? Sudah ke rumah itu atau cuma makan doang, ngobrol-ngobrol gitu kan? Enggak, biasanya kita aku lagi kangen yang ngobrol udah bikin program apa gitu kan. Ini sini kami satu mau. Oh, Haji sudah sama. Kemarin juga Haji main ke Taman Anggun. Aku lagi di Taman Anggun lagi ada acara dari gimmikan percintaan yang dibuat oleh Sule. Kalau kita sekarang istilahnya digimikin lah, dibikin jadi kayak cinta-cintaan berdua tuh. Iya, tapi digimikin kan Sule yang dibikin itu sampai dilabrak sama istrinya. Sebetulnya nggak labrak ya, cuman dia itu kepingin datang. Dulu kan aku sama Aziz itu kan ya gara-gara dia semuanya tuh gara-gara Sule sih. Yang ada kata-kata cie kan dari dia. Aku jatuh sama Aziz dia bilang nggak sengaja cie. rame dan akhirnya menjadi gimikan ya jadi seluruh Indonesia aja percaya gimana istrinya nggak percaya. Dan suatu saat itu pas lagi syuting aku tuh bawa cincin, aku bilang Ais makasih ya cincinnya, aku bilang gitu tuh, kamu kok tahu banget sih seleraku dan kok pas banget ya gini. Nah dia pas masuk wah mama rame ya dia gitu bener. Besoknya pas syuting istrinya Aziz sudah datang, aku nggak tahu. Dia mendadak dari pojokan itu kan di situ kan banyak pos jebakan-jebakan kan yang dibuat posting. Nah dia itu duduk gitu, jatuhlah orang sedang komen buat duduk. Istri minum. Jadi kemarin itu spray foam dia sampai segini nih, terus panjangnya segini. Iya kayak butuh hijau. Terus akhirnya di saset dibersihin pakai balak. Pakai satu tas resep gitu. Ya tapi kan tetap waspada ya, namanya cancer itu kan nggak boleh kita terlena ya, karena kita stres terus nanti kena makanan, apalagi makanan yang pemicu makanan banget ya itu. Terus udah kemarin dioperasiin sama Sule, ngambil jamu pon udah nggak dipasang lagi di sini dianterin dibayarin. Masalah bukan dia untuk menang itu asal. Dia mau jual rumah yang di rumah Sultan itu, dia mau jual, dia mau hidup di gunung, dia mau apa? Mau sudah menjadi mau tinggalin semuanya. Aku bilang jangan, begini ngomongnya emosi, aku bilang gitu, lalu begitu. Cuma punya duit banyak, bikin YouTube dong. Dan Kang Sule itu sosok komedian, presenter, entertainer yang sukses, yang kita melihatnya tidak pernah ada rasa sedih paling di dalam percakapan. Saya paling cinta juga tidak pernah kelihatan sedih, tapi kita baru tahu dari mana itu tahu soal perasaan asa, bahkan sampai menjual. Maksudnya jual rumah itu buat apa? Buat pengen damai gitu. Udah nggak pegang handphone, udah apa itu yang mengganggu gitu. Dari orang yang apa ya? Dia yang Bawina, gugat cerai anji-anji. Alasan dari Mbak Udah menggugat cerai anji. Itu emang nggak perlu mikir sih, itu emang sebenarnya buat aku sama Anji dan keluarga. Oke, kita hargai. Tapi Mbak Udah keputusan untuk menggugat cerai atau bisa dari Anji itu karena memang digugat cerai Juni 2020. Juni 2020. Mbak Udah saya berpikir. Itu proses pemikiran untuk berpisah itu berapa lama sih? Udah dari 2021 sih. Wow. Jadi kita kan 2021 itu jadi 9 tahun pernikahan, 9 tahun pernikahan itu udah mulai bergejolak. Terus sebelum dia ada masalah kan, masalah hukum itu kan. Iya. Setelah itu berlanjut lah sampai 2020. Pemikiran untuk berpisah dari 2021, apakah pemikiran ini sudah sempat disampaikan ke Anji? Pemikirannya sebenarnya baru-baru ada satu masalah yang aku nggak ketemu aja. Tangis tapi ngapet. Gimana? Iya benar. Jadi kan, nah itu yang aku bingung ya kalau gue pakai soalnya bapaknya aku anak pertama dan anakku sama Anji yang pertama Saga. Kita ngomong ke semua anak sih, jadi bakal gitu. 5 anak itu kita ngomong semua. Nah yang paling nggak setuju itu Saga. Saga umur berapa? 11 karena dia merasa apa ya? Dia paling dekat sama bapaknya. Dan dia merasa kalau bisa, dia udah 11 tahun itu pas tahun ke-11 di tahun 2003 kita baru ngomong. tahu nih, nanti kalau aku pisah sama Mani, aku sedih. Jadi dia masih berusaha nahan, bisa nggak kalau usah berkuat? Dia mesti masih kamu anjing usah bicara dengan atau dia, aku harus punya bau. Itu bener banget. Ya kan bener ya? Perempuan harus gitu kan? Perempuan laki-laki semuanya harus menyadari, tapi kalau boleh tahu, ya. Ada lah, pokoknya dia emang harus nafkahi anak dan harus biaya anak sampai modal lagi. Oh, oke. Nominalnya apakah dari Bawina yang minta atau dari? Aku yang minta. Jadi kan emang kita bikin kesepakatan tertulis, perjanjian tertulis, jadi sebelum kita masuk juga kan itu udah ada kesepakatan. Itu ada. Jadi itu langsung disepakati semuanya. Harus lah. Kan sepakat. Kalau kan kita malah jadi begitu. Ya, ini tadi kan pada saat Bawina yang datang memutuskan. Apakah tadi bulan ini mau apa bilang enak? Kenapa? Tidak ngajak laki-lakinya terus dari dulu yang pertama sampai sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada ya, ada efek. Ya, sebenarnya apa yang terjadi ramalan kepada kalian itu sudah berkaitan yang sekarang. Jadi ya sebenarnya udah kapal karam mau pecah gitu. Cuma kan aku jujur yang melihatnya dalam pengalaman aku ditahan-tahan. Kayak taksor gitu, kayak ditahan-tahan terus ditahan-tahan. Coba akhirnya coba jadi perbaiki. Akhirnya apa yang terjadi meledak. Akan sangat susah sekali untuk bersatu kembali. Tampaknya saya rasa Kalau di atas sama tanah, itu saya belum melihat profesional sebenarnya. Cuma ya kami ngobrol sama mereka. Ketika mereka bisa pun bisa jadi mata. Jadi teman-teman tentang perubahan. Ada memang itu adalah sebuah salah satu contoh mungkin yang harus dipraktikkan juga bagi orang-orang yang bisa dapat jadi teman dan saudara. Oke, baik, terima kasih banyak Roy Kosi, dan berikutnya kita minta kamu untuk memprediksi berita game yang lainnya dari saudara putri kita akhir apa ya. Dalam penerawan aku sebenarnya aku masih merasa banyak yang meningkatkan dari apa. Malah membuat kita semakin kuat. Kita selalu berdoa bagi yang